sup? Okay, mana Adi? Okay, hari ni kita akan bertolak ke Kuala Negeri. So kita akan bertolak ke Kuala Negeri. Okay, so sekarang kita dah selesai top up touch and go. Okay, kita akan top up 70 dekat Dekan Gambang. Okay. Kita akan masuk ke Pasar Batu 6. Kita memang dah lama dah tunggu ni. Oh, what's up gang? So sekarang kita dah sampai di Kuala Nerus, Pasar Batu 6. Di mana kita akan cari pelbagai kuih tradisi yang ada di dalam Pasar Batu 6. Jadi mari kita tengok apa yang ada dekat dalam Pasar Batu 6. Jom. Kata ni dipun balik apa eh? Ada kaki lembu lah. Kalau sebenarnya panggil kaki lembu lah. Kaki lembu lah. Gitu eh. Terima kasih. Kuih tradisi yang terdapat di Pasar Batu 6 Kuala Nerus ialah topo gomok. Tapi ini isi kosong. Ini isi kelapa. Kupi mandi. Onde-onde. Pokok kacang dan banyak lagi. Assalamualaikum, sama saya dengan Cik Hafizah binti Musa. Hafizah binti Musa dari kampung Tepuk. Dari kampung Tepuk. Cik dah lama ke meniaga sini? Dah dalam 5 tahun. Jadi kuih apa yang paling orang cari di waktu puasa? Biasa kuih nganam. Ini famous nekbat. Ia bulan puasa je ada. Tapi yang lain tu biasalah hari-hari lah. Dah sampai di Raya Hotel. Merupakan adalah salah satu tempat penginapan yang ada di Kuala Nerus. Jom kita tengok. Let's check it out. Assalamualaikum, dan kali ini saya akan tunjukkan kepada kamu semua iaitu tempat penginapan yang agak mahal. Tapi dia punya apa? Dia punya amenities dan segalanya adalah sangat-sangat bagus. Iaitu Raya Hotel and Convention Center. Raya Hotel and Convention Center ni pada dulunya adalah merupakan tempat hotel tabung haji, tapi ini telah diubah kepada Raya Hotel and Convention Center. So mari kita tengok. Yang breakfast ni memang akan di apa disediakan terus ataupun apa yang customer minta tu okay. Bergantung kepada customer minta, guest minta. Sama ada dia nak bilik yang ada sarapan ataupun minta bilik sarapan. Sini Situs ada di Sumber Harga 500.
Cafe Mini adalah 690, studio adalah 800 dan executive suite adalah 1000 dan presidential suite adalah 2500. Puan, apa beza antara semua bilik ni? Dia punya sama ada barang-barang kelengkapan dia ke ataupun kalau deluxe dengan superior tu beza dia view sahaja, pemandangan sahaja. Kalau deluxe ni dia mengadap kolam. Kalau bilik superior ni dia mengadap rooftop ataupun bangunan sebelah. Dan ni pula adalah daftar masuk ke hotel ni pada pukul 3 petang dan ini adalah daftar keluar untuk hotel ni iaitu 12.30 hari. Terima kasih Puan sebab bagi tahu banyak tentang kita sekarang ni. Saya cinta banyak sangat untuk bagi tahu maklumat ni. Kalau datang awal, saya boleh tunjuk bilik pada petang. Dan seterusnya, di tempat raya hotel ni juga terdapat iaitu Legenda Coffee House. Ianya merupakan tempat makan para pengunjung yang menetap di sini. Terutamanya adalah pada waktu sarapan pagi ataupun makan malam. Dan di sini terdapatnya makanan-makanan yang dihidangkan di Legenda restoran ini antaranya adalah Arabic lamb mandi, kari kepala ikan, mi rebus tulang dan nasi goreng raya. Dan di sini merupakan jadual Legenda restoran beroperasi antaranya adalah 6 pagi hingga ke 11 malam dan pada waktu sarapan pagi adalah 6 pagi sehingga 10.30 pagi, pada waktu ala carte adalah 11 pagi hingga 11 malam. Dan di sini adalah merupakan papan penunjuk arah bagi setiap-setiap yang kemudahan yang terdapat di Raya Hotel ni. Antaranya Liberty adalah tempat lobby dan reception dan restorannya, menanti lounge, Baiduri Grand Ballroom, VIP room, swimming pool, wellness center, gymnasium, convenience shop, manakala level 1 terdapatnya iaitu kemungkinan bilik ataupun lain-lain iaitu dia 5-1 hingga 9, intern 1 dan intern 2, nilam, zamrud, surau. Dan level 2 adalah bukan terletaknya bilik-bilik hotel di Raya Hotel ni lah. Okey, sekian daripada saya mengenai saya menerangkan tentang Raya Hotel ni. So, sangat-sangat indah, cantik, menarik dan very-very look exclusive lah macam tu. So, sekian daripada saya, Rashid, terima kasih. Okay guys, jom kita pergi ke lapangan terbang Sultan Mahmud yang satu-satunya yang terletak di Kuala Nerus. Okay, jom kita pergi. Kita tengok. Guys, kita dah sampai dekat salah satu tempat ni, lapangan terbang yang ada dekat Terengganu ni yang berada di Kuala Nerus, iaitu lapangan terbang Sultan Mahmud. Ini kita masuk dalam lapangan terbang ni. Orang kata ni lapangan terbang ni jauh 5 km daripada Pasar Batu 6 tadi, dan kita akan masuk dalam lah untuk check di mana balai perbasan domestik dengan terbang siang. Successful she thinks always comes around what we thinks we fuck off and on off and on. Okay, sekarang ni kita berada di depan balai perbasan antarabangsa, perbasan domestik. Dan kita akan terus ke balai perbasan antarabangsa lah. Okay, ni adalah balai perbasan antarabangsa. Sekarang ni mungkin tengok macam tak ada orang sangat sebab kita pun tahu tak banyak orang yang keluar dari antarabangsa ni ke antarabangsa luar negara melalui sini. Sebenarnya orang akan ikut balai LIA. Jadi tak ramai orang lah yang akan guna airport ni. Sekarang ni pun tak banyak ramai orang. Kat sini kita ada sedana rehat, ada kaunter daftar masuk sini, ada tiket. Kat sini ada juga kat staff. Lapar. Mi. Lapar tu. She draws a line and she blows it. The most fun, I suppose it. Pops a bottle, won't
dozing. She's hot and cold, hot and cold. Homie, I don't know, she's hot and cold. Truly the bullshit has gotten old. Superficial with a rotten soul. Fucking off and on, always stop and go. Probably got someone choose not to know. Head to her place, then we lock the door. Making bad calls when I'm off the flow. Hi. Jadi kita sudah tiba di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, di mana di sini kita dapat lihat pemain TFC, Terengganu FC yang bermain. Di belakang tu ada TFC Lab Coffee. Lepas tu stadium ni pernah runtuh pada tahun 2008. Jadi ikut saya je. Jadi kalau untuk pengetahuan anda, Stadium Sultan Mizan ni mampu memuatkan orang seramai 500,000 orang. Dan kos anggaran, kos buat stadium ni sebanyak 7 juta. Missing everything you say. It's not important what you stand for. You're asking, will you be the one? I'll be gone before you're done tonight. Waiting for another day. You're not getting what you pay for. Trying to salvage what's undone. And tonight you gotta run tonight. Assalamualaikum, saya Amir Ashidi. Okay, hari ini saya akan review kuih yang dimana saya telah dapat di Pasar Batu 6 di Pasar Besar Terengganu, iaitu di Kuala Nerus. Okay, yang pertama sekali saya akan review satu persatu, iaitu kuih cara. Kuih cara ni dibuat pada tepung gandum dan serta gula pasir lah. So, saya cuba dulu . Sedap. Dia macam ada mani-mani sikit. Ada macam rasa minyak dia sikit, sedap. Dia macam seimbang lah. Okay, seterusnya saya akan cuba kuih cara yang berinti daging. Tapi macam samalah. Dia buat pada tepung gandum tapi berbentuk fizikal macam kerang. Dan inti dia lagi. Okay, kita cuba . Ini lagi sedap sebab dia macam rasa lauk sikit dalam tu. It's quite good. Okay, saya pula akan cuba kuih tradisional Nganang yang dibeli dari Pasar Batu 6. Dia saya cuba . Sedap. Okay, Nganang ni dia perbuat daripada adunan telur dan diletakkan dalam acuan berbentuk bunga. Kau boleh tengok dia berbentuk bunga macam ni. Lepas tu dia dibakar di bawah tempurung kelapa. So kalau korang boleh bau lah, bau dia ada bau-bau tempurung kelapa, bau asap. Memang menyelerakan lah. Okay, hi. Okay, ini adalah tepung gomak. Dia dibuat daripada tepung beras dan intinya pula kelapa. Okay, saya akan cuba dulu. Enggak. Okay, hi. Saya akan review ni. Kuih kasidah yang atasnya adalah bawang goreng. Dan dalamnya, yang kuning ni, dia dibuat daripada minyak sapi, gula dan tepung. Okay, saya cuba . Sedap kan? Yeah. Hi, saya akan review berkaitan dengan kuih bika pulut yang diperbuat daripada tepung pulut, telur dan kelapa parut.
rasa dia liat dan rasa lah dia punya kelapa parut tu. Sedap. Okay, saya pula akan review kuih ni. Nama kuih ni kuih getah, G-E-T-T-A-H. Dia ni dibuat daripada tepung gandum. Tepung gandum, sedikit butter dan sedikit garam dan disertai dengan gula halus. Sedap. Okay, saya Syikin dan saya akan rasa kuih tepung bomok ni. Ia ni diperbuat daripada tepung pulut dan intinya adalah inti kelapa dan bentuk kuih ni seperti kuih mochi lah. So, mari. Wow. Ya, yeah, so mari saya makan dia. Saya rasa. Sedap. Okay. Mochi tak? Sedap tak? Rasa macam mochi. Dan ada tapi apa, inti kelapa dia. Wah. Mochi bersih kampung, right? Yes, mochi bersih kampung. Okay, dan makanan seterusnya adalah onde-onde. Dan di sini dia sama je macam kuih tepung gomok ni. Dia diperbuat daripada tepung pulut. Dan dan inti dia adalah inti gula Melaka. Dan disaluti dengan parut kelapa. So, mari saya rasakan. Wuih, merecik Mat. Okay. Memang inti dia banyak, sangat banyak. Sampai merecik ni. Dan sedap sangat. Sedap. You must try. Yes, you must try. Okay, so seterusnya saya nak review ni. Kalau boleh teka, saya tekalah. Ini kuih belimbing. So kalau kita tengok, dia punya bentuk ni memang sama dengan churros. Dan dia punya resepi pun sama juga dengan churros. Tapi kita tengok kat dalam dia. Tengok kat bahagian dalam dia. Beza dia. Dia tebal. Dia agak tebal isi dia. Dan dia agak besar. Dan dia disaluti dengan gula halus. Jom kita try. Memang sedap. Dengan lembut dekat dalam dia. Korang kena cuba. Serius. Ni saya punya. Jangan kacau. Okay, saya buat cerita macam ni. Sekarang ni lah review kuih sekaya telur. Okay, kita rasa. Kuih ni mostly ada dijumpai di belah Pantai Timur. Ni adalah kuih tradisi lah orang Pantai Timur. Orang Pantai Timur memang suka kuih ni. Tapi kuih ni agak susah untuk didapati pada ni kalau bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa senang dapat lah. Ni saya beli tadi dekat ni dekat pasar Batu 6 tadi. Saya rasa sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa telur memang ada lah kat telur Base dia telur Sedap ya? Sedap. Ada banyak-banyak lembut macam puding roti sikit. Rasa tak? Sedap. Okay, seterusnya adalah kuih. Apa panggil kuih lipat? Portable kuih. Kuih kopal. Aku kopal. Ni saya potong sikit. Salam kat ni. Ke tangan ni. Okey, ni tu rasa selipat. Sedap. Dan seperti apa yang saya tahu, yang saya diberitahulah, inti dia mostly adalah daging dan kentang. Jadi memang agak mirip dengan adik kari pap lah. Sedap. Okay guys, so apa korang tunggu lagi? Marilah kita datang dekat Kuenerus dan cuba di pasar Batu 6 ni. Okay, jom kita cuba kuih di Kuenerus. So tadi lepas buka tadi dah kenyang makan. So saya pergi kedai random nak cari colek-colek makan-makan malam dekat Kuala Nerus. So jom kita tengok. Peace yo. Hi. So kita ada colek buah tak rasa. Kita kena cuba ya. Kita ada
ganas, kari jamur batu, kari jamur merah. Saya cuma ada sebuah apa. So tu, dia punya tu. So dia buat tak rasa. Buat aku tak rasa yang better. Dia terdiri daripada empat tau. Empat asam. Asam pedas, boy, manis, sama. So kita try cuba. Okay gang, so lepas kita try colek empat rasa, kita cuba pula ice cream gulung. Okay, cuba kita tengok apa yang menarik tentang ice cream gulung ni. Cuba kita tengok dalam ni. So dia punya menarik ni sebab ice cream tu bergulung je lah. Itu jam dari. So jom kita cuba try, okay. Inti-inti dia lah. Inti-inti dia kita ambil kacang dengan sikit chocolate ice cream. Lepas makan muka ni, kena pula sikit tu. Melayan pun. Melayan pun. Okay gang, kita dah sampai kat Kuala Nerus. Di mana kita tengok banyak orang mayonet beam. Banyak gila lah orang sewa beam kat sini. So kita boleh tengok agak crowded. So kita nak pergi mana? Ke Pulau Duyong. Okay, so ini merupakan hari kedua kami di Kuala Nerus. Okay. Hai. Okay, so untuk hari yang kedua, destinasi utama kita adalah Kuala Duyong Kecil. Okay, sebenarnya Kuala Duyong Kecil ni tu paling dua tau sebenarnya. Satu, Kuala Duyong Besar. Satu lagi, Kuala Duyong Kecil. Dan sekarang ni kita dekat Museum Kota Lama Duyong. Okay, jom kita masuk. Sebenarnya museum ni, seni-seni dia berkhususkan mesti. Unik kan? Dia adalah separuh batu dan juga separuh kayu di atas. Jom tengok. Muhammad pada tahun 1919. Jadi masa mengambil hanya setahun sahaja untuk siapkan muzium ini. Dari tahun 1919 hingga tahun 1920. Okay, jom kita masuk. Thank you.
Sekarang kita nak naik ke tingkat atas, iaitu lebih detail lah dia punya ni. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu yang muzium ini pernah rosak pada tahun 1986 akibat banjir. Manakala waktu dibaiki baiki semula muzium ini pada tahun 1996 dan siap baiki mengambil masa beberapa tahun pada tahun ya tahun kelahiran saya iaitu 1999. Okay, jom kita naik atas. Ukiran tradisional Terengganu. Ha. Kita masuk ke dalam. Ada banyak lagi benda. Wow, menarik. Ini adalah replika ikan mulu. Boleh charge. Ini kami berada di Jeti Seberang Tasik. Kita di sini sampai di Kuala Nerus. Kita dengan dua agen. Mari kita pergi ke naik dulu. Tahun eh? Okey. So biasa naik air Jumaat? Dengan ramai, Jumaat Sabtu Ahad. Jumaat Sabtu Ahad biasanya memang ramai ah. Ha. Daripada Jeti Seberang Tasik ke sini. Ha, sini. Iaitu di Pasar Bayang. Pengalaman dah 10 tahun ah. Ha? 10 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ha. Lapang lebih lah gitu lah. Daripada 8 lebih pagi sampai 8 ke 5 petang. So biasanya kebiasaannya operasi ni daripada 8 pagi sampai 5 petang. Haa. Lebih pada pukul 5 dalam macam pukul 6 ke 7 tu ada satu boat. Ada satu boat. Lebih pada pukul 5 akan ada satu lagi boat yang akan menghantar. So biasanya lepas pukul 5 tu ada satu boat lagi lah. Okay. Okay. Abang apa tadi? Saidi. Abang Rusaidi. Dari sebab daki ke Pasar Bayang kita ambil RM2 seorang. Okey, kebiasaannya daripada pergi balik RM4 lah. Pergi balik RM4 lah. Satu hala saja RM2 lah. Ha, satu hala RM2. Ha. Dia ada kategori jambatan ada. Kategori pusing tu ada. Baru pusing kita ambil jambatan ke Negeri Kita kita ambil RM70. Oh, sejam ah. Oh, tu sejam ah. Itu itu kira pusing ah. Pusing-pusing punya jalanan lah. Jalanan sejang lah. Kalau dari pada Bayang, saya ke Jabatan. Ini kebiasaannya pengunjung-pengunjung yang biasa naik boat Seberang Takir. Yeah. Ada lagi? Biasanya kalau macam penumpang kat sini tunggu macam mana dia dengan dia? Urusan macam mana? Tunggu di wakaf ni lah. Oh, nanti ada-adalah itu. Kalau tak ada, tunggu sini je lah. Kami tak ada. Dalam 10 minit, 15 minit tak ada, kita jalan je lah. Maknanya kalau dah 10 minit tak ada orang, jalan je lah. Maknanya kalau dah 10 minit tak ada orang, itu jalan je lah. Kalau hari biasa macam mana? Hari biasa sekarang dia berat sikit lah.
Ah, orang kan. Tapi harga dia sama je. Harga sama je. Harga sama je. Okey. Baik, baik, baik. Itu sebab sedikit daripada kecil sini. Saya pun dulu pernah naik tapi masa kecil lah. Sekarang naik. Saya first time naik. Okey, itu antara puan ni. Ini pengunjung-pengunjung yang ada dekat jetty boat sebelah Takir. Say hi. Okey, kita akan berlepas . Okey. Terima kasih. Kawasan ni kita pergi tempat. Jangan lupa bayo ni. Bayo dulu ni. Bayo ni. Oh bayo. Oh bayo. Pergi bayo ni. Hi. Masih dalam pembinaan dan masjid ni diberi nama Arwah Tiku Bila. Jom kita ke. Okay, so ni suasana dia di Pusat Islam Terengganu, Kuala Nerus. Ni pekerja-pekerja yang ada dekat sini lah. Okay. Jom. Jom kita masuk dekat dalam. Haa? Seperti yang anda lihat, dia dah jelah ruang dalam bahagian Pusat Islam ni. Sangat minimalis, simple tapi cantik. Entertain bagi beri ruang lah. Ini adalah ruang bahagian bagi wanita. Pas ni terasa lah. Teruk kan? Ini pula adalah tempat wanita sandai. Cantik lah man. Okay, ni tanda sepeda. Bulan puasa. Oh, mana ni? Baru lagi lah bulan puasa. Ya, pasal dia sebab dia nak cari imam apa lah. Terawih ada lah sini. Terawih ada. Terawih ada cuma macam Jumaat tu tak ada ke. Ya, sebulan lah. Baru siap ni. Siap apa tu? Bukan baru siap. Siap lama tau. Dia baru operasi. Operasi lah. Ya, operasi. Pasal dulu tu macam imam-imam. Imam kurang imam. Lepas tu ni baru dapat imam. Adalah dapat. Tapi tak tu lagi macam tak rasa mengerti. Dah proses lah. Maaf pun dia tak buat lagi. Ada yang terawih ada. Terawih pun dia tak lah terawih. Cuma semayang waktu lah tak ada.
Kawin selalu ada murid kan malam-malam. Ada orang buat kan. Ada tu macam dia tu ada dalam bilik ke dia. Tu kira selalu orang sendiri apa? Ah, infak orang lah, orang infak ni. Haa, ah, gitu lah, masa gitu kan bulan Ramadan kan ah, banyak lah nak infak nak buat pahala apa lah. Gitu lah. Okay, so saya dah interview pakcik kerja rela tu. Dia kata masjid ni dah lama dah dibina tapi beroperasi tu belum lagi sebab dia kata kurang ada imam dekat sini. Macam pakcik dekat sana tu, pakcik rela tu. Tadi dah interview 20 lah. Okay, kita tiba di Taman Rekreasi Kuala Nerus. Jom kita tengok sekitar dulu. First, kita naik atas dulu lah. Kita tak nampak view lagi. Jom kita naik kat atas. Di menara tinjau. Jadi jom kita naik tangga untuk meninjau kawasan Taman Rekreasi Kuala Nerus. Kita nak tinjau Taman Rekreasi Kuala Nerus eh? Oh, selawa dah tempat dia. Macam dekat Putrajaya. Okey, sekarang kita berada di Pantai Teluk Ketapang atau dikenali sebagai Pantai Tok Jembal. Pantai Tok Jembal ni merupakan satu pantai popular di Kuala Nerus. Ia pesisiran pantainya sangat luas berbanding dengan Pantai Batu Buruk iaitu pantai yang popular di Kuala Terengganu. Di sini terdapat pelbagai aktiviti yang kita boleh lakukan pada waktu petang bersama orang yang tercinta. Tapi malangnya kami pergi semasa di bulan puasa dan semasa di bulan puasa semua aktiviti tersebut ditangguhkan. Aktiviti-aktiviti tersebut merupakan ATV, menaiki kuda berhias, main layang-layang dan aktiviti santai-santai di petang. Tapi di kat sana dia ada track dia kat sana. Oh, ada track ATV kat sana. Sekali tu macam pokok ru banyak-banyak kan. Jadinya brand puasa ni dia adalah. Ah, dia puasa tak pastilah dia ada getak. Tapi kalau hari tak puasa memang selalu ada lah. Hari Jumaat tu biasa petang tu memang ramai orang lah kalau hari Jumaat tu. Semalam mungkin ramai lah kot. Sekali dengan kuda. Ah, dia ada kuda. Kuda-kuda dah ada jalan-jalan tak jalan. Jalan dalam tu pun ada pusing lah pada pusing-pusing. Ini kita buka di rumah Oja. Terima kasih Oja. Terima kasih Oja. Terima kasih Oja. Terima kasih Oja. Eh, kau tak puas ni tak ya? Tak ya, kau tak puas ni. Cik Onur. Semua dia tunggu. Kabar Dinda, lama tak jumpa, rasanya hampir dua purnama. Rindu di dada tak siapa.
Assalamualaikum. Saya Mak Syarif Fudin bin Syarif Azmi. Sekarang ni kita berada di rumah Wan Khadijah. Ini adalah akak akak beliau. Kita dijemput sini pada hari ni untuk inilah sama-sama meraikan ni cara buka puasa bersama-sama. Terima kasih dah pada tuan rumah sebab jemput kita orang makan sini. Jadi saya tanya kak, saya katalah terima kasih lah sebab jemput kita orang semua makan sini. Lawak pada hari ni pun baik hati semua. Terima kasih lah. Jadi tak tanya apa perasaan akak sebab kita datang sini. Awal-awal tu jelah memang sebenarnya macam gembira juga sebab korang semua datang kan untuk buka puasa. Sebabnya dalam bulan ni setakat ni tak ada buat lagi lah untuk yang buka puasa sama-sama. Jadi yang ni kira macam korang yang first lah datang. Jadi memang nak kata penat tu memanglah penat kan. Tapi yang penting kita dapat buka sama-sama kan. Kita dapat saling kenal mengenali, dapat mengingatkan silaturahmi atas satu sama lain. Yang tu yang penting lah. Saya cakap ni lah, saya wakil daripada satu kelas lah, ibu dan ayah lah. Mohon, mohon maaf lah kalau dia tahu pasal bahasa tersilap langkah ke. Kita nak mengatakan terima kasih lah sebab sudi untuk kita orang sajikan kenangan yang sedap-sedap untuk kita orang banyak. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey. Used to believe we were running on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. So through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go. Kami dekat The Voice dan kami kat sini nak antara aktiviti hiburan yang kami akan buat di sini lah, iaitu yeah, berkaraoke. Guys, so hari ni kita akan bertolak pulang balik ke Bukit Jalan Muazzam Shah. So doakan perjalanan kami, selamat pergi dan selamat sampai. Girl.
touch then turn into a quiet word. And then that word grew louder and louder till it was a battle cry. I'll come back when you call me. No need to say goodbye. Dang. Sampai sudah kita di Politeknik Mazam Shah. So sekarang tengah pengalihan barang. Buka pengamera tengah menurunkan barang. So Tidur. All you can do is try to know who your friend.